Halo Kak Surang semua, welcome back to Mangandos Channel. Jadi hari ini tanggal 8 Juli 2022, saya akan mengajak kalian untuk melihat kelanjutan acara peresmian Genung Tongkonan Ikatan Keluarga Toraja IKT Biak Numfor. Nah, di hari kedua ini akan diadakan seminar dengan tema Peran, Fungsi, dan Makna Tongkonan dalam Kehidupan Masyarakat Toraja yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dharma Padadi Estia selaku narasumber. Oke, let's go! Anak Polio Barat dari Raja Mamasa.
khusus KTP kan seperti itu. Kalau kita berbicara tentang fungsi struktur kita di dalam KTP yang lumpur, itu tugas terutama nanti pada saat kami, terutama generasi pelanjut dunia, siapa tahu ke depan membantu dalam pembangunan arah itu. Mungkin Pak Pendeta melihat nanti ke depan bagaimana hal-hal yang mengatakan sulitnya kita menghadirkan upacara Rambu Solo itu bisa lebih lancar lagi, terutama yang dibatasi oleh lingkungannya sulit. Parkiran, cuaca yang hujan, keluarga tidak repot lagi menyediakan apa namanya tenda-tenda yang banyak. Demikian dari kami, terima kasih. Bupati atau ada anggota keluarga kita yang maju di legislatif DPRD misalnya, itu biasa mereka menjawab misalnya di pembangunan apa di kita punya kampung itu biasa sampai dibuatkan pondok atau tenda-tenda supaya masyarakat yang banyak datang. Jadi saya kira kita sudah sampaikan bisa, tapi dalam konteks ini hati-hati, artinya tergantung kita itu. Maka kan ini isinya tokoh kita di fungsi dulu di sini, tapi ya kalian inilah yang sebetulnya asal saja di namanya ditambah supaya membedakan tokoh yang terhadap jangan kritik di sholat dalam itu. Pembangunan dalam kehidupan masyarakat Toraja yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Dharma Padadi STH dan moderator Bapak Yanto Todi Kalau SSBP. Kita berapa sekali lagi? Yang saya hormati Sekretaris Umum IKT Papua, selamat datang Pak Dr. Martin Liga. Yang saya hormati Ibu Sanse Pasori, beliau ini anggota DPRD Kota Madya Jayapura. Selamat datang Bapak dan Ibu Liga. Yang saya hormati Ketua IKT Dian Mufor. Yang saya hormati Bapak Yusuf Sisalalo, beliau ini mantan yang Ketua IKT periode 2001-2006. Kemudian juga ada Bapak Pendeta Jaka Palangan, beliau juga ini mantan Ketua IKT 2006-2010. Kemudian ada juga di sini para tua-tua pengurus IKT Kabupaten Bogor dan seluruh jajaran. Kemudian yang saya hormati seluruh warga IKT yang berkenan hadir pada rentetan acara peresmian gedung pembangunan yang kita akan laksanakan pada tanggal 9 Juli 2022. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya memberikan apresiasi, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pendeta Dharma Padadi yang sudah memberikan arti, makna dan fungsi tokonan bagi seluruh warga IKT yang ada di dia. Memang kalau bicara tokonan tadi Bapak sudah sampaikan bahwa bicara tokonan ini punya nilai-nilai budaya yang sangat dalam. Perimbangan keuangan, beliau hadir juga di sini, mudah-mudahan memberikan yang pencerahan, merekonstruksi kembali perasaan-perasaan seluruh warga Toraja yang selama ini masih terkotak-kotak. Mudah-mudahan lewat pertemuan-pertemuan yang dibangun oleh panitia bersama dengan pengurus IKT dan seluruh warga IKT, kita kembali dalam suasana hati yang betul-betul nyaman, damai dan bersahabat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, Tuhan memberkati kita.